Ini yang kelihatan ini. Sudah dua minggu, kapal-kapal yang biasa digunakan mencari ikan oleh nelayan di Muara Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur ini ditambatkan di jembatan kayu dekat rumahnya. Itu karena para nelayan takut melaut akibat gelombang tinggi. Nelayan mengaku parkirnya perangkat menangkap ikan ini biasa terjadi setiap tahunnya. Diperkirakan, ini akan berlangsung hingga November mendatang. Namun sebagian nelayan akan mencoba peruntungan jika tinggi gelombang menurun. Musim bergelombang, Pak. Berarti kapal-kapal ini tidak bisa cari ikan ini? Bisa. Karena gelombang belum bisa ya? Yeah. Yang berapa lama tidak bisa melaut? Biasa itu kalau mulai desanya, yang tahun lalu mulai bulan 6 sampai bulan 11 baru bisa. Belum turun kenapa, Bu? Kira-kira berapa lama kita bisa turun melaut lagi? Ya mungkin sekitar 10 hari lagi lah. Nanti tanya kondisi ombaknya gimana. Kalau bisa tadi nafkah lagi lah. Bapaknya ini bagang. Bagang dia ngurus-ngurus bagang. Sekarang Pak enggak ada. Selama musim gelombang, sebagian nelayan mengisi waktu senggangnya dengan merawat kapal berikut mesinnya. Amir Hamzah, Sabta Rizki melaporkan dari Kutai Timur.